Wis di amamu Pak Ustad. Tekan ngendi, tekan ngendi jare. Mesake Mas Adit kemer ki lho. Masane pite anyar lur. Tapi wis jos iki. Tri lho, kok lari. Yuk sikat nah yuk. Seneng banget iki are ngece, are mbuli. Ora berempati kok. Berempati. Ayo baca apa benda terus. Mas datar terus. Mas Anu kewer. Nah ini salah satu tanjakan yang cukup ikonik di Kulon Progo. Tanjakan pun ini kini aslinya bu. Nengok kasih yang nonton gitu pokoknya. Yang nonton banyak lur. Abot pak. Mangga mangga lagi. Wah, bintang bapak ya abot. Poli ya. Kenapa nih kok ralik nama-nama bu? Saya tapi gini. Abot lur. Tonton mas. Mas Ari tonton bae. Weh kilo si keki. Wah bude si kuat bude. Nada kuat tonton. Ayo. Darah kuat harus dipaksa. Area kami jorong dari arah barat. Yuk. Tanya yang sudah ada anur. Wah rame tenang. Wah rame pol, hati-hati. Satu-satu yuk. Oh ya pak. Suasana kami juru pagi ini ramai banget. Edan, wes. Wah, ramai tenang dulu. Terus panas setengah songo. Kita nggak jadi mampir karena lokasinya terlalu ramai, nggak bisa jaga physical distancing. Ya, kita lanjut aja. Rame banget tur. Jos. Yes.
Rame. Satu-satu mas. Lurus mas. Wah rame tenan lurus. Rana selone blas. Terus, yuk mas, yuk. Wah, ini grup cewek-cewek lur. Nah ini, kami jorok dari sisi yang lain. Kami. Wah, asalnya bisa tenan ya teman. Burung nganti ser, serdrasnya sebudon durung sih. Burung, wes. Wah, serdasnya mudun langsung tuku sepeda tenan lur. Di edisi kemarin ini soalnya ini tak grenengi nek serdasnya mudun langsung tuku pit ya. Tenan jebule. Trin Volare 4 nanti kita review sebentar, kita pinjem buat review. Jasran. Mas Alfian sama Mas Budi. Burung kita menggeh-menggeh bar kegancul tempe bungkuk ya. Ah, jas tenan. Habis saya istirahat, putar sepatan dulu yuk. Enak, datar, lurus. Malah oke, dronjongi ya. Nah, Mas Anif perjuangannya serampung tekan gini mas. Alhamdulillah. Ayo, ini satu lagi. Oh iya. Ini bonus terakhir. Ini lumayan lagi, lumayan ini. Nuntun baik lah. Mambengi pas gaya segmen ini sing ajos Pak Ustadz. Nek ganti ban kuwi neng dalan enteng, enak. Iya. Nah, Pak Ustadz ini ekstra dane pengen diganti ban yang kayak Volare. Tapi ya manut mau pakai yang Batian apa yang road size sisa. Nek road sisa ya kayak punya road bike kayak gini. Batian wae aku seneng Batian kok. Nah, Batian itu. Batian sing paling penak asline sing kaya tahu lho Pak, bentuke wagu kaya pit. Pit jengki, pit jowo. Nah, paling penak kayak small block. Nang dalan yo penak, nek nang lemah tetep ngeduit. Iki 29. Nih. 738. Ini lebih kecil daripada nggone Polygon Haze. Kalau Polygon Haze itu 740, lebih kecil 2 angka, tapi ya cukup. Bane kendakan sekelas sama ini Mas Alfian. Tapi di Mas Alfian sih rondo kandel. Isi sensasi MTB ini masih ada. Nah ini benar-benar aliran hybrid. Ini MTB murni. Kenapa? Ini road. Wah, ini downhiller ini. Gede tenan lur barir. Jadi Estrada 5 itu bane ngendi lah ini? Ini ukuran bane. Oh ini cilik-cilik. Bane ukurannya 27.5 × 225. Sehingga gue kudu bulek, nak rawulek rakuat. Hari leren yuk. Nah kita mau foto-foto dulu suasana jembatan kami Joro Sabdo. Yo, nganggo selfie bae yo. Yo si. Wes andalan. Pertama kalinya dalam sejarah ini perlu didokumentasikan Mas Budi. Pertama kalinya nganggo sepatu. Pantas kok tak delok-delok ono sing rondo tambah ganteng iki opo ne. Jebule nganggo sepatu. Gampang-gampang ya mergo iki. Wah, jos. Sepatunya saja ya anyar iki lho Adidas. Eh rata dindu. Adinda gambar daun singkong 3. Just tenan, sepatunya anyar.